Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Edisi hari ini ngangin-ngangini mesin. Jadi setelah ganti filter solar, kita berikan angin-angin atau membuang angin yang dari selang filter solar. Kalau biasanya kan cuma dari pompanya saja, ini kita buka dari nozzle. Cara angin-ngangini mesin Dino Dutro yang betul dan benar. Caranya begini. Sesi pertama ini tekan gas. Tekan gasnya kita lepas dulu. Kita lepas dulu bentukan gasnya, sentokan gasnya. Nah. Ini kan kalau standarnya Hino Dutro kan sebenarnya bautnya kan segini. Nah, ini dirubah lebih panjang agar tekanan dari mesin ke roda sama gardan beban unternya biar enggak terlalu kuat. Fungsinya seperti itu, makanya kita ganti lebih panjang. Sekarang ini kita lepas dulu ya. Oke, kita lepas dulu. Terus yang kedua, kita sediakan kunci biasa. Kedua, kita sediakan kunci 17 ring pas. Ring 19. Kita sediakan ring 19. Kunci ring pas 19. Terus nanti kita buka input nozzle 1. 2. Selanjutnya 3. 4. Jadi nanti kita buka semua. Kan sebenarnya kan sudah jangan angin ini pakai angin bawaan itu kan masih white boy angin angin di situ. Sebenarnya kalau dari situ aja kurang efisien, menurut saya kurang cukup. Harus yang kedua dari nozzle-nya itu, nozzle 4 3 2 1. Ini harus dibuka semua. Caranya begini. Nanti kita buka ini. Ini nanti dibuka. Terus input selang nozzle. Jadi input selang dari bokong ke nozzle nanti dibuka. 1 2 4 3 2 1. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kayaknya kurang mantap, masih bedek. Nah, ini kita buka nozzle yang nomor 4. Kita buka nozzle yang nomor 4. Make sure it's right. Kan keluarkan, tinggal situ gua aja. Kurang lebih sekitaran 15 menit. 15 detik. Kurang lebih sekitaran 15 detik. Per
terus kita tutup. Ini kita pakai majun biar gak nyiprat kemana-mana. Terus udah kita tutup. Terus nozzle yang ketiga. Atau yang kedua. Yang kedua. Ini sudah kita buka. Kita buka sekitaran 15 detik. Oke, cukup. Dan selanjutnya selang nozzle yang ke ketiga atau yang kedua dan seterusnya, nanti dibuka seperti itu semua. Cara ngangin-ngangin seperti itu bertujuan agar asap knalpot tidak keluar asap putih. Terus yang terakhir kita juga blower mesin sekuat gas. Layer dari sini saja. Coba kita lihat asapnya seperti apa. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.